Selamat sore sahabat Tumas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Bimtek Bakstrajemen Biro Rena Polda Papua mensosialisasikan Perpol nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek, serta studi kelayakan pengamanan objek vital Polres Nabire tahun 2021. Kapolres Nabire, AKBP Karyawan Barus mengatakan sosialisasi ini adalah suatu hal yang sangat penting karena pihaknya sudah merencanakan akan mengajukan dan mempedomani Perkap nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek. Ia juga menuturkan bahwa Polres Nabire sangat siap menerima perubahan susunan organisasi dengan jumlah perwira sebanyak 74 personil, di mana akan membentuk Kasih Humas, Kasubag Kerma, serta Kabak Sarpras. Bank Papua, Bank Mandiri, Sinarmas, Bank BPR, dan BFI Finance. Itu yang sudah kami lakukan. Pengamanan sementara masih banyak lagi bank unit maupun yang lain yang belum ditempati atau diamankan. Namun dari informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Kapolres Nabire, sampaikan jika ia lihat lebih dari siap, termasuk dalam beberapa objek vital yang diamankan cukup banyak. Kapolres Jayawijaya, AKBP Domingus Rumaropen, menyerahkan dua orang narapidana yang melarikan diri ke lapas kelas 2B Wamena. Kedua narapidana tersebut berhasil diamankan jajaran Polres Jayawijaya pada Selasa 20 April lalu. Kedua narapidana berinisial TW dan MW diamankan di dua lokasi yang berbeda dan hari ini diserahkan kembali ke pihak lapas untuk menjalani sisa masa tahanan mereka. Kapolres mengatakan kedua narapidana ini kabur dari lapas sejak tanggal 17 Januari 2021 dan menyembunyikan diri. Namun, dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian, akhirnya kedua narapidana ini bisa diamankan dengan baik dan dikembalikan ke Lapas Wamena untuk melanjutkan masa tahanannya. Dirinya berharap ke depan, khususnya untuk pihak lapas, ke depannya harus lebih berhati-hati dan mengantisipasi bersama, agar tidak terulang karena ketika mereka yang lari tentu akan berdampak pada crime. Menjadi kewajiban kita, kepolisian untuk terus mencari, melakukan pengembangan. Ya, bila kita mendapatkan informasi, kita datangi keluarganya. Kita juga serahkan baik-baik. Kembali melanjutkan apa masa tahanannya di Lapas Wamena. Sementara itu, Kalapas kelas 2B Wamena menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian karena atas kerjasamanya dua orang napi dapat dikembalikan ke sini. Terima kasih kepada kepolisian karena kerjasamanya dia kembalikan ke sini. Harapan saya ke depan adalah mereka harus melaksanakan pidana dengan baik dan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Kita sambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan amal dan ibadah serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah Ramadan dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dan sesama di tengah pandemi COVID-19. Mari jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama serta membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita wujudkan Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan anak bangsa. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyidik Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota akhirnya melimpahkan tersangka kepemilikan ganja kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Jayapura. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota, Ibtu Alamsyah mengatakan, pelimpahan tersangka berinisial YVRS alias Yesaya setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21, sehingga pihaknya langsung limpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri. Penyerahan tersangka dan barang bukti diterima langsung oleh Jaksa Irmayani Tahir dengan dikuatkan oleh penanda tanganan berita acara penyerahan tersangka. Pelimpahan tersangka dan barang bukti berupa 3 bungkus plastik ukuran besar, yang mana tersangka inisial YFRS diduga telah melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Untuk diketahui bahwa penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada Januari 2021 lalu dengan barang bukti 3 paket ganja kering yang diduga akan diedarkan. Tim Opsional Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota yang dipimpin Aibda Joni Tandiola berhasil membongkar peredaran narkotika jenis sabu yang akan diedarkan di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas, saat dikonfirmasi melalui Kasat Narkoba Ibtu Alamsyah Ali, menerangkan dari hasil pengungkapan, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial MI beserta 48 paket sabu siap edar di kawasan Abepura. Ia menyebutkan bahwa pelaku diamankan saat berada di Jalan Yotefah, Abepura. Dari hasil penggeledahan, satu paket sabu ditemukan di dalam saku celana miliknya. Namun, setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di rumahnya yang berada di kawasan belakang Gudang Sumber Makmur, Abepura. Selamat siang, kami dari Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota siang ini berhasil meringkus tersangka dengan inisial MI, umur 31 tahun, alamat Jalan Yotefah, Abepura. Yang mana dari hasil penangkapan, penyidik berhasil mengamankan sejumlah 36 bungkus kecil, 12 bungkus besar dengan total 48 bungkus. Yang mana dari keseluruhan ini pelaku telah diamankan di Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota dan penyangkaan pasal terhadap tersangka, yaitu pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian yang dapat kami laporkan, ucapkan terima kasih. Atas perbuatannya, pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius Devakiri Esika, Kapolda Papua, beserta staf dan bayangkari, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini, saatnya kita melaksanakan ibadah puasa, tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga tidak mengurangi rasa syukur untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan bagi saudara-saudari yang beragama Muslim, hendaklah untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M dan 1T. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dan tidak berkerumun saat melaksanakan ibadah. Dengan kesadaran bersamalah kita memutuskan masa rantai COVID-19. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Program Tolikara Berempati, para Babinkam Tipmas Polres Tolikara menggandeng masyarakat di Kampung Igari, Kabupaten Tolikara untuk membudidayakan ikan air tawar guna mendukung perekonomian masyarakat. Pembukaan lahan ini dilakukan untuk mendukung perekonomian masyarakat di Tolikara. Kolam seluas 50 x 60 meter ini nantinya akan dibuatkan kolam untuk membudidayakan ikan air tawar. Kapolsek Karubaga, Ibda Ronald E. Marisan, mengatakan bahwa kini dengan program terapi Tolikara Berempati, para Babin Kamtipmas Polres akan selalu bergandeng dengan masyarakat, apalagi desa merupakan binaan dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Ia menambahkan, pihak berupaya menggandeng kelompok masyarakat dengan pembuatan kolam percontohan yang akan digunakan untuk tempat budidaya ikan serta dapat digunakan sebagai kolam pemancingan untuk masyarakat. Ini bersama-sama dengan masyarakat, kami membuka lahan tambak ikan untuk spot Dimas Noken, Polsek Karubaga, Polres Tolikara. Di sini spot perikanan, spot ikan ini yang kami akan lakukan pada hari ini adalah pembukaan lahan kolam. Dan ini yang kita lihat ini sama-sama dengan masyarakat membuka lahan kolam. Selain itu, pihaknya juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat seperti bahan makanan berupa beras dan mie instan. Pihaknya akan selalu memantau prosesnya dan memberikan bantuan tenaga dalam pembuatan kolam tersebut. Ya, selamat siang, pada siang hari ini kita bersama dengan keluarga besar Polres Tolikara sudah membantu kami masyarakat di kolam ini, dan untuk ke depan lagi lebih aktifkan dan lebih lanjutkan dengan membantu masyarakat ini. Sebanyak 200 peserta calon siswa Bintara Polri pada panitia bantuan penerimaan Polresta Jayapura Kota mengikuti tes pemeriksaan kesehatan tahap pertama yang bertempat di Biddokes Polda Papua. Kabak Sumda Polresta Jayapura Kota, Kompol Willem E. Lumi melalui Kasubag Dalpres Ibtu Harbin ketika ditemui mengatakan, hari ini Pabandrim Polresta menggelar tes pemeriksaan kesehatan tahap 1 yang telah masuk pada hari keempat.
Ia menjelaskan, total keseluruhan peserta casis melalui Polresta sebanyak 1.846 dan sejauh ini sudah 809 casis yang melakukan pemeriksaan kesehatan oleh panitia yang bekerja sama dengan Bitdokes Polda Papua selaku tim pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan yaitu dimulai dari casis Polri sebanyak 200 orang. Kemudian hari kedua adalah casis Polwan sebanyak 199 orang. Kemudian hari ketiga casis Polwan jumlah peserta 199 orang. Kemudian hari ini akan melaksanakan pemeriksaan adalah casis Polri sebanyak 200 orang. Kemudian untuk selanjutnya adalah casis Polri setiap harinya adalah 200 orang. Pemeriksaan kesehatan tahap 1 yang dilakukan digelar mulai dari tanggal 24 April sampai dengan 4 Mei 2020. Ramadan tiba, marhaban ya. Selamat sore, salam presisi. Saya Bribtu Andi Ernawati. Saya Bribtu Wisnu. Hari ini kami bersama Kabid Humas Polda Papua dan rekan-rekan media akan membagikan takjil dalam rangka bulan suci Ramadan. Nah, mau tahu keseruannya? Ikuti kami. Marhaban ya. Baru saja kita selesai pembagian takjil kepada warga masyarakat yang melintas di Simpang Untuk Tua. Ini kami dengan rekan-rekan wartawan yang berada di Polda Papua untuk peduli sesama warga masyarakat yang ada di Tanah Papua. Yang pasti siapa saja yang melewati sini, kita berikan takjil dan masker agar saudara-saudara kita selalu sehat dan dapat membantu proses dalam bulan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu sehat. Ya, sekitar 1000 ya takjil dan masker yang dibagikan pada warga masyarakat. Panitia Pembantu Penerimaan Polres Yapen menggelar pemeriksaan kesehatan tahap pertama kepada 290 orang calon siswa Polri. Sebanyak 290 orang calon siswa Polri melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama di Poliklinik Polres Yapen dengan melibatkan tim dari Poliklinik Polres Yapen dan dokter mitra kerja pada kesehatan Kabupaten Yapen. PS Paurkes Aibda Ayub menjelaskan dalam pemeriksaan ini meliputi tekanan darah, pemeriksaan berat badan, mata, gigi, fisik, dan THT untuk mengetahui serta memastikan para peserta ini benar-benar sehat. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa peserta seluruhnya yang lolos dalam seleksi kesehatan ini berbadan sehat sehingga dia dapat melakukan pemeriksaan atau melakukan seleksi pada tahap selanjutnya. Dari hasil pemeriksaan ini, data tersebut kami akan kirim ke Bitdokes Polda Papua sambil menunggu hasil selanjutnya. Di bulan
bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Kasubag Humas Polres Sarmi menggandeng Ikatan Pemuda Yapen Waropen yang berada di Kota Sarmi untuk membagikan takjil kepada masyarakat. Pejabat sementara Kasubag Humas Aibtu Syarifuddin menuturkan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan wujud kepedulian Polres Sarmi bersama pemuda Yapen kepada antar umat beragama, khususnya umat beragama Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa di Kabupaten Sarmi. Pihaknya juga berterima kasih atas kerjasama dari para pemuda Ikatan Yapen Waropen Kabupaten Sarmi, agar kerjasama dengan para pemuda dari setiap ikatan yang ada di Kabupaten Sarmi tetap terjalin demi menciptakan kerukunan umat beragama yang harmonis. Ya, kami dari Humas Polres Sarmi mewakili Kapolres Sarmi membagikan takjil sebanyak 100 tongkat untuk membantu masyarakat kita di masa pandemi corona di bulan Ramadan ini bagi masyarakat yang membutuhkan. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.